Faham? Okay. Ada pilih tiga. Sebab tu kebiasaannya dalam form 1, form 2, form 3, form 2 paling penting. Kalau korang nak bagus sepanjang form 1, form 2, form 3, form 2 kena bagus. Form 1 tak bagus lagi tak apa, tapi form 2 kena bagus. Sebab form 1 kan banyak PKP kan, form 2 kena bagus. Kalau korang nak bagus masa form 5, form 2 juga kena bagus. Sebab form 2 ni bukan setakat untuk ambil PK3, dia juga untuk ambil SPM. Kalau korang bagus masa form 2, maksudnya baguslah nanti korang masa PK3, bagus juga nanti korang masa SPM. Okay. Faham apa saya cakap? Maksudnya form 2 ni penting lah. Okay. Sebab batch korang ni antara batch yang ramai lah, pusing rasa form 1. Dengan korang punya senior, sekarang korang punya senior kan form 2 dan naik form 3 lah. Mereka pun antara yang ramai. Sebab dulu kalau tuition term form 1, 4 orang je. Takkan saya tak nak buat, kena buat lah juga. Okay. So, apa yang saya nak buat, saya takkan ajar baju-baju, saya takkan ajar pelan-pelan. Saya nak pastikan korang betul-betul faham. Kalau tak faham, korang kena cakap. Kita kena fahamkan betul-betul malam ni. Okay. Jelas eh? Okay. Okay, kita nak masuk bab pertama, kita panggil jujukan. Apa benda lah jujukan ni? Jujukan ni bahasa apa? Bahasa mudah pola dengan jujukan ni kita panggil corak. Contoh 2, 4, 6, 8, 10. Tambah berapa setiap nombor? Okay, 2, 4, 6, 8, 10 tambah 2 kan? Okay. Jadi 2, 4, 6, 8. Okay, kita tahu tambah 2, tambah 2, tambah 2. Okey, jelas. Itu yang kita akan belajar dalam pola dengan jujukan ni. Okey. Kalau nombor ganjil 1, 3, 5, 7 tambah berapa? Tambah 3, tambah 2 juga kan? Okey, yang ni yang kita akan belajar kejap lagi. Okey, itu kita panggil pola dan jujukan. Sebenarnya korang dah belajar dah sekolah rendah, nombor perdana semua tu kan. Nanti korang akan tengok. Tapi korang akan belajar lebih kepada corak nombor. Okey, kita tahu dah dapat buku teks tapi buku teks belum buka lagi. Okey, masih simpan. Dapat buku teks terus simpan, campak je. Lepas tu pun masuk bawah katil kan. Lepas tu berdoa, ya Allah biarlah fikir pula lagi. Ya. Okay. Ingat eh, kita tak mungkin lagi PKP. Tak mungkin dah lagi PKP. Kalau ya, ada PKP ni. Anak lah. Baru 9,000. Bukan 110,000. Senang-senang. Tak. Dia takkan buat. Takkan buat PKP. Dah PKPD je. Contoh. Sebagai contoh. Ya, sebagai contoh. Oh, Farid itu banyak eh. Maghrib ni kena banyak okay. So sekarang ni contoh, sebagai contoh lah. Contoh Hana pergi taman. Ada banyak kes kat taman Hana kan? Nanti dia tentera datang pasang kawat berduri kat taman order. Tu kita panggil PKPD. So satu taman tak boleh keluar, duduk diam-diam. Itulah dia, yang tu yang akan dibuat. Mungkin satu kampung, mungkin satu jalan lorong, mungkin tu je yang dia akan buat. Dia takkan buat satu negeri, tak. Faham? So tak ada lah. Okey, nanti kalau contoh dia ada satu perkataan yang ada sebut nanti, disebut endemic. Endemic ni nanti demam disebabkan COVID dia anggap sebagai demam biasa. Kau dah hidup dalam COVID lah. Macam sekarang kita demam, kita tahu kita demam biasa kan? Tapi kalau demam sebab COVID pun dia dipanggil demam biasa. Ya, macamnya kau boleh pergi klinik tapi demam biasa lah sebenarnya. Okay, endemic maksud. Tapi sekarang belum lagi. Belum, sebab kenapa?
macam tak sempat. Sekarang kan tengah cucuk untuk budak 5 tahun ke atas kan. Dan nak seperti Sabtu ni. So dia tengah sampai dah semua dah dah majoriti baru dia boleh siarkan pandemik. Pandemik ni macam kita cakap tadi, fasa yang macam kita kena hidup dengan COVID. Kena biasakan diri. Okay, jom. So, so yang pertama tadi kan saya cakap dia nak mengenal corak, nampak? Mengenal corak. Contoh bahan kentang bawang lah, ni sayur kan nampak corak. Ni lah corak dia yang dia dimaksudkan ni. Ni. Kan saya baru sebut tadi kan corak kan? Ini kan korang ada bawang sesemi. Tak ada? Ada kan? Masa dia jawab apa ni? Ha, okay. Wah, tengok. Dah jawab 4 ke jawab 5 dah belajar dah ni. Oh, rupa-rupanya dia kaitan dengan matematik. Loh. Terperasat eh? Okay. So, kita tengok yang pertama, pola. Korang ni dia double macam tu. Okay. Ha, ni pola. Dia macam corak tu. Kalau kau tengok kain ni. Tengok kain ni. Kain batik ke, kain pelikat ke. Kalau perasan. Dia punya corak dia sama berulang. Corak berulang. Maksud sir. Ini warna purple. Nanti kau jumpa lagi warna purple tak? Kan? Kan? Corak yang sama kan? Dia berulang. Ha, tu kita panggil corak dan pola yang kita akan jumpa kita lagi. Jadi corak tu dia berulang. Biasa ada dekat kain play card. Samping. Kan? Samping setahun kali dia pakai kan? Ataupun tayang kenduri. Betul? Tayang nak kahwin. Kan? Abang dia kan kahwin nanti. Sibuk dah habis samping terbaik. Dah kahwin kan? Dah nak kenduri. Susi nak beli kain yang terbaik. Betul kain tu mesti nak ambil daripada Terengganu. Okay, ha. So ni nampak? Biasa pakai masa raya. Saya tak, saya beli sekali je. Lepas tu saya tak nak, tak beli-beli dah. Sebab pakai tahun sekali je. Tak, saya bukan beli tiap-tiap tahun. Sekali je beli. Dah 10 tahun dah saya tak beli. Saya pakai kain sampai yang sama. Beli warna hitam dengan warna emas. So pandai dengan semua orang. Timat kos. Pakai bagi raya je. Okay. So, okay, tu maksud pola. Tengok eh. Tapi bukan kita nak belajar lukis-lukis. Kan ada orang yang suka seni dia. Wow, macam seni lah. Nak belajar seni tak? Bukan. Ada orang tak suka seni. Saya tak suka seni sebab saya tangan kayu. Maksudnya saya tak pandai melukis lah. Dengan teacher tak boleh. Kalau anak saya bagi kerja seni, kan, cikgu suruh lukis. Lukis dah juga. Ya, orang jadi orang lagi. Okay. Lukis lembu, lembu kurus. Okay, alright. Okay, so kita nak kenal pola macam mana. Mesti korang pun tak tahu kan. Okay. Benda yang dalam petak kuning tu tak perlu hafal. Daripada hati mereka bilangan 4 sama yang dibentuk ialah 1, 4, 7 ialah menambah 3 tadi kan. 1, 4, 7 ni kita tambah 3 betul tak? Okay, faham eh? 1 ke 4 ke 7. 1 nak ke 4 ni kita tambah 3 betul? Betul. Lepas tu ni pun tambah 3. Ha, ni dah pola yang kita tengah belajar ni pola. Bukan bola, pola. Ha, okay? Ha, korang ni bola-bola. Okay. So, pola ialah aturan ataupun corak tertentu dalam senarai nombor atau objek. Maksudnya, kita bukan belajar nombor saja sekarang ni. Mungkin kita belajar gambar rajah yang saya akan tunjuk sekejap lagi. Corak. Okey. Tadi nombor yang saya dah bagi tahu tadi, contoh nombor 2, 4, 6. Itu nombor. Maksudnya corak dia menambah 2. Kita sebut menambah 2 daripada nombor sebelumnya ataupun kepada nombor sebelumnya. Okey. Sama juga 1, 3, 5, 7 nombor ganjil kan? Menambah 2 kepada nombor sebelumnya. Ini kita cerita pasal nombor. Tapi
Apa yang kau akan belajar, tetap juga kena belajar lukisan. Yang tanya saya kenapa kena belajar lukisan. So, rasa saya tak ada apa-apa tu. Okay. So, tak ada. Subjek ni tak ada sebenarnya. Okay, jom tengok. Ha. So, cuma teka. Ha, penyelesaian dia. Ni satu, ni dua. Lepas tu empat. Lepas tu enam. Lepas tu patutnya? Lapan. Tapi kau kan pergi tulis kat tempat kosong ni kau tulis lapan. Salahlah. Kenalah lukis bulat. Ha. Ataupun soalan dia bagi bulat. Kau pergi buat peta. Peta. Ataupun kau buat bulat peta, bulat peta, bulat peta. Habis lah, tak boleh. Korang kena tetap buat bulat sebanyak 8. Faham? Faham? Kalau dia bagi warna oranye, jawapan korang pun kena warna oranye lah sepatutnya. Ha, tapi kat, tak ada buat pesa warna kan? Korang bukan dekat sekolah rendah kan? Korang buat pesa warna masa seni kan? Seni pun tak bawa kan? Okay. Okay. Okay, faham eh? Lukisan dia faham eh? Maksudnya kalau bulat kena lukis bulat. 2, 4, 6, lepas tu 8. Okey, jelas eh? Okey, pastikan betul-betul faham eh. Sebab hari ni saya nak korang betul-betul faham. Seterusnya. Ha, tengok lukisan dia. Ha, yang ni, yang ni, yang ni yang selalu korang confuse. Saya tak tahulah korang suka. Kalau orang seni dia suka. Orang yang berseni. Kalau orang macam tangan kayu macam saya ni tak tak suka lah. Ha, tengok. Mula-mula hijau. Lepas tu hijau biru. Lepas tu hijau, biru, hijau. Sepatutnya hijau, biru, eh susah betul kita tu eh. Tak apa tak apa saja warna. Okey, hijau. Ini patut hijau lah kan? Lepas tu biru, biru. Macam bawah ni lah akhirnya. Nampak? Okey. Tu corak yang korang kena lukis ataupun korang kena tulis. Macam ni tulis kan? Ni tulis. Tapi dia saja nak nyusahkan korang. Dia nak tengok korang ni tahu mengeja ke tidak. Ha, dia ni dia tengok korang ni dulu belajar satu baca tak ABC. Ah, okay. Jangan tanya saya kenapa. Ha, kalau saya buat benda-benda saya tak nak buat tablet ni. Saya nak kira je. Saya nanti kan? Okay. So, nampak? Kena tulis ni. Dalam peribahasa kena tulis. Pola menambah dua titik kepada corak sebelumnya. Asalnya dua titik betul? Tambah dua titik. Jadi, empat. Asalnya empat titik. Tambah dua titik. Jadi, enam. Asalnya enam titik. Tambah dua titik. Jadi, lapan. Itu maksudnya menambah dua titik kepada corak sebelumnya. Faham eh? Ha, nanti cikgu korang ajar lagi. Tak payahlah belajar je lah kan. Jangan cakap dia orang ajar. Macam ni awak tahu ni? Cakap patut saya ajar. Jangan cakap korang bisa diam je. Okay. Menambah satu segitiga kepada corak sebelumnya. Nampak asalnya satu kan? Ditambah satu yang biru kan? Lepas tu ada dua. Ditambah satu yang hijau ni kan. Lepas tu ada tiga. Ditambah yang biru. Jadi empat. Maksudnya ditambah segitiga. Bukan ditambah biru hijau tak. Dia menambah segitiga kepada segitiga yang sebelumnya. Biru hijau tu ni nak tunjukkan beza segitiga yang ditambah. Okay. Boleh faham? Boleh? Okay. Saya pakai buku teks ni sebab senang nak faham. Alright, so kita nak masuk buku surat kedua. Hari ini nak belajar 9 muka surat je. Bukan 90. Korang suka belajar 90 muka surat, saya faham. Okay, haa. Ni yang tadi saya dah cakap. Saya dah ajar tadi. Okay. Okay, saya besarkan lagi. Ha, sebab hati kita buta. Mata tak mata celik tapi hati buta. So, kena biar besar-besar. Betul lah kan? Okay, haa. Jelas tu. Ha, nampak? Negatif 10 kepada negatif 4 kepada 2 kepada 8. Kalau korang tengok, macam mana korang tahu ni? Macam mana korang tahu tambah 6? Korang nak tahu tambah 6, negatif 10 tolak negatif 4.
So kalau korang tolak, dia jadi negatif 10 tambah 6. Okey, ni kena jadi tolak betul. 10 tolak 6 dapat 4. Yang besar apa? 10 kan? Jawapan dia negatif. Tambah 4. Salah. Hei. Betul lah. Ya, sulang balik. Okay, sekarang kita nak dapatkan negatif 4. Negatif 10. Okey, kita nak dapatkan 6 lah eh. Negatif 10 tolak 8. Jadi tolak 6 pula ya. Sekejap. Nanti korang ingat tolak 6 pula ya. Okay, dia sebenarnya korang kena kira daripada besar ke kecil. Ni 8 dengan 2 beza dia 6 kan. Kan? Ha. Sama juga 2 tolak negatif 4. Tolak-tolak jadi? Tambahkan. 2 tambah 6. 2 tambah 4. 6 juga kan? 4, 6 juga kan? Sama kan? Lepas tu pula negatif 4 tolak negatif 10. Tolak-tolak jadi apa? Okey. Tulis balik. Negatif 4 tambah 10. Okey. Tolak tambah jadi tolak kan? Positif negatif, negatif betul? 10 tolak 4? 6. Yang besar apa? 10 kan? 10 depannya apa? Positif. Ingat eh, sahaja, yang cara sahaja tu nak tahu jawapan dia positif dan negatif, korang kena tengok nombor yang besar. Ingat tak ni? Korang patut dah faham dah yang tu. Okey, jadi korang tahu negatif 10 nak ke negatif 4 tambah 6, negatif 4 nak ke 2 tambah 6, 2 nak ke 8 tambah 6. Okey, korang boleh pakai calculator lah kalau nak pastikan. Okey, yang ni yang saya nak tekankan. Maksudnya kalau tak korang tahu pola dia ni, dia menambah 6. Ni kau tahu ayat ni? Ha, nanti salah pula ayat buat. Kepada, kau mesti tambah kepada nombor sebelumnya betul tak? Menambah kepada nombor sebelumnya. Kau tak cakap menambah 6 kepada negatif 10 tak? Menambah 6 kepada nombor yang sebelumnya. Ayat dia semua sama. Nombor sebelumnya. Kalau corak kau tukar perkataan, menambah kepada corak sebelumnya. Kalau kita buat nombor, nombor sebelumnya. Kalau corak, corak sebelumnya. Faham? Faham tak? Okey, kita tengok seterusnya. Kita tengok. Jarak kan? Okay. Tengok. Okay, sekarang korang faham kan macam mana dapat darab 3 ni? Tahu eh? Semua tahu eh? Pastikan tu faham. Tapi saya nak fahamkan ni kat korang ni. Mendarab. Ha, tengok dia tak tulis apa ni. Mendarab. Okay, kalau darab dia tulis macam mana? Tadi menambah 3 kepada nombor sebelumnya. Kalau mendarab nampak dia tulis macam mana? Mendarab nombor sebelumnya. Tadi ayat yang sama macam ayat atas sempat. Okay. Ke dengan 3. Darab dengan tambah. Tulisan dia lain. Okay. Yeah.
Okey, boleh bezakan eh. Menambah dengan mendarat ayat dia tu nampak. Ayat dia senang korang fahamkan tulis ayat ni. Dulu masa saja budak-budak form 2 sekarang ni banyak buat salah kat sini. Korang tahu ni. Ni korang tahu. Sesuruh buatan memang korang terror. Tapi buat ayat ni habis. Okay. Untuk form 2 ni penting lah. Tapi kalau Excel kita tahu tak ada dah soalan buat ayat ni. Okay. Dia awal-awal je. Okay. Sekarang tengok C. C tadi. Okay. Yang A. Teks korang kiri kanan eh. Nampak menolak. Menolak dengan menambah. Ayat dia sama. Menambah nombor daripada nombor sebelumnya. Kalau korang tengok, dia cuma tukar perkataan menolak saja. Nampak? Nampak eh? Okey, tu bezanya. Tambah dengan tolak tu je. Dan lain semua sama. Okey, kalau darab darangan dengan bahagi. Okey, darab dengan bahagi. Nampak mendarab. Mendarab nombor sebelumnya dengan 3. Okey, nampak mendarab nombor sebelumnya. Perkataan nombor sebelumnya tadi pun ada. Kan? Ni pun ada. Tapi dia tukar kedudukan dia kat tengah. Okey, boleh jelas eh? Yang ni korang faham kan? Macam mana darab 3 nampak eh? Okey, tak apa. Nanti kita ada latihan sekejap lagi. Saya akan guna latihan dalam buku teks ni. Nanti korang tinggal buka video, tiru je balik. Cikgu suruh buat eh. Okey. So. Ni bahagi ditukar nampak? Nombor sebelumnya masih ada. Macam mana korang tahu nombor tu bahagi? Sebab nombor tu daripada besar tiba-tiba dia mengecil banyak. Jadi tu korang tahu lah bahagi, betul? Sama macam korang buat masa darjah 6 ada. Susun nombor kan isi tempat kosong. Okay. Alright. Oh, pecah. Ni yang bab paling ngeri eh. Macam belajar pecahan teruk tu nak ajar korang masa darjah 6 kan? Tulis sampai suruh buat kat depan pun tak faham-faham. Okay, sama jugalah konsep dia. Contoh eh, saya nak cari ni, tengok ni. 3 per 2 tolak 1. 1 tu nak tukar dengan apa? Satu ni tukang apa? Yes. Kenapa? Sebab korang nampak bawah ni 2 kan? Kalau bawah ni 3, 3 per 3 lah. Kalau bawah ni 5, 5 per 5 lah. So sekarang 2 jadi 2 per 2. So 3 tolak 2 korang dapat 1 per 2. So nampak 1 per 2, 1 per 2, 1 per 2 nampak? Ayat dia tambah tolak sama. Menambah 1 per 2 kepada nombor sebelum. Okey. Paris. Okey. Ngantuk benar ah. Apa buat kat sekolah ni? Kau sekolah dia gila lagi kan? Ada sekolah. Sekolah. Oh, SPM. Oh, dia ada ujian lisan. Kelas korang guna ke ni? Oh, kelas korang pun singa form 5 ni. Tadi kelas matai kosong. Oh, korang ni bising oi. Yelah kalau korang datang memang habis bising kan. Jadi dia tak boleh jadi set. Nanti sebab pengawas peperiksaan tu takut link problem kan. Nanti korang bising tak dengar. Okay, sama juga kalau kita tolak, ingat eh, tolak nombor yang besar, tolakkan nombor yang kecil eh. So korang akan dapat 0.3. Ayat dia masih sama. Masih sama. Okey, daripada nombor sebelumnya. Okey. So cukup dulu kita tengok apa yang kita boleh buat daripada soalan ni. Ya, mesti ada lagi kan. Jom ada contoh lagi ni. Okey. Diberi urutan nombor 7, 12, 17, 22, 27 seterusnya sehingga 67. Kena pasti dan nyatakan pola bagi urutan nombor ganjil
dan urutan nombor genap. Okey. So, korang kena tahu nombor, nampak? Okey, kita tengok dia buat ni. Ha, nampak susunan nombor tu. 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 57, 62, 67. Ingat eh? Jangan pula dalam biasa korang tulis juga benda ni. Sebab ni nak tersenaraikan semua nombor yang ada ni. Semua. So sekarang ni, kalau nombor ganjil, 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67. Okey. Kat bawah tu dah bagi jawapan dah. Beza dia berapa tu? 10 kan? Tambah 10 betul? Ha, jadi kalau nak buat ayat, menambah 10 kepada nombor 10. Yes. Okey, tengok eh. Menambah 10 kepada nombor sebelumnya. Okey, boleh faham eh? Boleh faham macam mana buat ayat? Yang saya risaukan saya dalam buat ayat tu. Okey. So kalau nombor ganjil pun samalah. Kalau dia suruh buat nombor ganjil, nombor ganjil tadi dah, nombor genap 12. Lepas tu 22 kan? Lepas tu 32 kan? Sama juga, tambah 10 betul? Menambah 10 kepada nombor sebelumnya. Ini yang tadi yang kita buat. Kita tengok yang belah kanan pula. Bukan segitiga cari pasal. Nama dia segitiga Pascal. So gula segitiga Pascal ni. Bukan ni, bukan macam orang ada mak korang ada buat multi level marketing macam ni lah. Piramid. Kau tak tahu, tak apa. Jangan ambil tahu. Okay. Macam mana kita nak dapat ni? Okay, jom tengok. Dia bagi tak? Okay, tengok. Dia ada jawapan tu sebelah tu. Tapi tengok cara buat dia eh. Okay. Ni satu, satu, satu. Dia biasa mula satu, satu, satu lah. Tepi ni biasanya satu, 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 satu. 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 Okay. Fahamkan, fahamkan. Boleh nampak eh? Boleh nampak semua? Okay, tengok, tengok. Macam mana dapat dua? Ni. Satu tambah satu. Dua. Okay, jelas, 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 jelas. Satu tambah dua. Dua tambah satu. Okay. Jelas, jelas, jelas eh. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Okey. 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 Boleh eh? Boleh eh? 1 tambah 4, 5. 4 tambah 6, 6 tambah 4, 4 tambah 1, 5. Okey. Okey. Boleh? Boleh? 1 tambah 5, 6. 5 tambah 10, 10 tambah 10, 10 tambah 5, 5 tambah 1. Okey. Jelas eh? Macam mana buat dia? Okey, jawapan dia dekat sebelah. Betul tak? Betul lah? Okey. Cuma tak match je. Kalau tidak nampak sama terus senang habis cerita. Okey, ni senang itulah sebenarnya. Tapi suka hati dia lah, dia boleh tukar juga. Tapi okey, kita tengok eh. Dia ada tenang.
Tak, dia tak apa eh. Kat kereta jatuh tak apa. Kat kereta keras. Handphone jatuh jangan. Okay. Kat kereta memang keras macam batu. Alright. Jelas eh. Okay. Itu kita panggil apa tadi? Segitiga? Pascal. Macam cerita Pascal tu kan. Dekat tepi ni ada sesuatu yang korang kena hati-hati. Dia suruh korang fikir sebab dia tahu korang tak nak fikir. Sebab korang cakap kat dia baik, you fikirlah sendiri. Okay, so tengok ya. Jom fikir. Tak, dalam buku test korang, yang bahagian tu penting tau. Seperasan, saya dah baca dah buku test korang, form 1, form 2. Bahagian tu penting. Ada benda-benda penting kat tepi tu punya. Nanti naik bomba-bomba lagi lagi bahaya. Okey. So sebenarnya nak tentukan-tentukan nilai dua sebutan yang berikutnya. Korang buatlah lagi susunan dia satu darab satu darab satu darab satu tu lima. Ni lima kan? Korang buat enam. Dia punya tu tak satu, dua, tiga, empat, lima, empat, dua, tiga, satu. So kalau korang buat ni satu, 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 enam kali. Darab 1, 1, 1, 1, 1, 6 kali kan? Dia jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu ulang balik 5, 4, 3, 2, 1. Faham? Faham ke tidak? Tak faham, so ulang balik. Tak faham? Jom, so ulang balik. Kita pakai warna merah juga eh. Warna merah tandanya marah. Satu, 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 satu. Darab. Enam kali juga. Satu, 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 satu. Kau tengok susunan nombor dia bagi kat sini. Atas dia satu, dua, tiga, empat. Dia sampai lima kan? Jadi kita kena lajak lagi satu. Jadi enam. Lepas tu patah balik. Lima, empat, tiga, dua, satu. Okey. Faham? Tak cari darab lah. Pakai kalkulator. Satu, 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 satu. Darab. Satu, 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 satu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, lima, empat, tiga, dua. Pas tengok kalkulator. Betul tak? Betul. Betul kan? Okey. Alright. Jom. Lagi. Mouse ni tak test lah. Buka nombor kat rumah. Okay, nyatakan dua sebutan nombor berikutnya. Alright. Jom kita buat. Dah dia suruh fikir, kita fikir lah. Dia bukan suruh kita tidur. Kalau kita suruh kita tidur, kita tidur. Okay. Saya tahu kalau suruh tidur, memang kau nak balik tidur. Okay. Okey, 3 ke 8 ni tambah berapa? Tambah 5. 8 ke 15 ni? 7. Tambah 7? Oh, boleh ke? Dia suruh fikir. Okey, tak apa kita fikir. Tambah 7. Lepas tu ni tambah? Tambah 9. Yeah. Ni tambah? Tambah 11. Cuba fikir. 5 ni tambah 2 betul? Betul. Ni pun tambah 2 betul? 7 jadi 9 tambah? Tambah 2 kan? 9 tambah 9 jadi 11 tambah? 2. Tambah 2 je lagi jadi apa? 13 kan? Kan? So 35 tambah 13? 48. Sama lah. Maksudnya lepas 13 jadi 15 betul? Tambah 15 kan? So 48 tambah 15? 63. Okey. Adakah ini pola? Ya. Sebab ada kat sini nama. Oh. Sebab mesti kau fikir. Mana boleh sel ni kat bawah ni je lah. Tak. Kat bawah ni dibagi satu nombor. Korang tetap kena buat yang ni.
Tapi kau kena cari pola dia. Pola dia kadang-kadang baris ketiga baru kau jumpa dia punya pola dia. Faham? Faham? Pola dia tambah tu dengan tambah nombor yang sama. Okey. Boleh eh? Sebab memang ada soalan dia kat tepi ni rupanya. Kadang sesetar tersalah pandang. Weh, kat tepi ni. Ya Allah. Okey. Alright. Okey, jom tengok seterusnya. Okey, 758493 eh. Macam nombor telefonnya. Tak, nombor telefon 7 nombor lah. Ah. 7 ke 5. Tolak 2. 5 ke 8. Tambah 3 pula. 8 ke 4. Tolak 4 pula. 4 ke 9. Tambah 5 pula. 9 ke 3. Tolak 6 pula. Okey, kita tengok. Negatif 2 ke positif 3. Eh, tak, tak. Ha, 5. Dia orang dah jawab tu. Negatif 2, negatif 1, kosong, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 5 kan? 5 kan? So, bermakna ni tambah 5. 3 nak ke negatif 4? Negatif 6. Negatif 7. Okey, sebenarnya kalau korang tengok kat sini, korang kena tengok dia punya pattern ni. Tengok dia. Sebab korang tengok corak tak sama kan? Tengok pattern ni. Ni negatif 2. Ni negatif 4. Ni negatif 6. Okey. Ni 3. Ni 5. Nombor ganjil ke tu? Patutnya tambah 7, betul tak? Ini pula negatif 2, negatif 4, negatif 6. Patutnya sini negatif 8. Okey, sekejap. Saya buat colour lain-lain. Okey, sekarang fokus yang merah ni saja. Negatif 2, negatif 4, negatif 6. Patutnya negatif 8. Okey, sekarang fokus yang hijau. 3, 5. 3 tambah 2, 5 kan? 5 tambah 2? 7. Okey. So, 3 tambah 7, korang akan dapat 10. Ni, ni 7 tolak 2 dapat 5, betul? 5 tambah 3 dapat 8, betul? 8 tolak 4 dapat 4. 4 tambah 5 dapat 9. 9 tolak 6 dapat 3. 3 tambah 7 dapat 10. 10 tolak 8 dapat 3 corak. Ni corak bukan pola pula sebab dia punya nombor kat bawah ni tak sama. Okey. Ha, lepas tu soalan ni suruh fikir tak apa biar-biar dulu. Okey, yang saya nak pastikan korang faham yang tadi ni. Satu lagi jap. Satu lagi last. Nombor Fibonacci. Apa Fibonacci ni? Tadi Pascal kan? Torak, Pascal, Fibonacci. Okey, tiga benda je korang akan belajar malam ni. Cukup dulu. Yang tadi nanti yang tadi soalan fikir-fikir nanti kita buat kat whiteboard nanti. Bukan hari ni lah. Okey. Macam mana nak lengkapkan nombor ni? Korang tengok betul-betul. 0 tambah 1 dapat 1. Ni. 0 tambah 1 dapat 1. Okey, faham, faham, faham. Faham, faham. Okey, macam mana tambah nombor seterusnya? 1 tambah 1
dapat 2. Faham, faham? Faham, faham? Tengok betul. 1 tambah 2 dapat 3. Okey, faham kan? Oi, banyak mesin tu. Banyak mak ni. 2 tambah 3 dapat 5. Okey, faham, faham, faham eh? 3 tambah 5 dapat 8. Okey. 5 tambah 8 dapat 13. 8 tambah 13 dapat 21. Itu kita panggil Fibonacci. Okey. 1 tambah 3 dapat 4. 3 tambah 4 dapat 7. 7 tambah 4 dapat 11. Jawapan kat bawah ni lah. Okay, itu sahaja yang saya ajar hari ini. Ada 3 soalan. Okey. So, nampak? Dudukan kita akan belajar minggu depan. Nampak tak ni? Latihan ni. Nampak? Ada baiknya korang buat dulu sebelum cikgu suruh buat. Buat je lah kat satu muka surat kan. Nanti korang tinggal salin je balik. Ataupun mana boleh contekkan putih korang. Apalah sini nak suruh korang contek pula. Okay. Dulu zaman masa putih kena beli sendiri. Boleh buat. Contek lah. Putih sendiri. Nampak? Corak. Corak. Macam mana tu? Dia lakar corak seterusnya. Bukan dia suruh kelakar kan? Lakar. Maksudnya sekarang ni, ni kan 3. Ni tambah, nampak? Dia tambah hujung ni je sebenarnya. Macam tak? Tahu tak? Tambah hujung kan? Tu jadi yang sebelah ni. Faham? Faham? Okay. Sama juga yang ni. Dia tambah hujung ni. Jadi lah suara sebelum selepas ni pula. Okey. Boleh? Okey. Yang ni segitiga. Mana mana kau tahu lepas ni nak jadi apa bentuk aku? Tambah bucu lah. Ni segi ni pentagon. Segitiga, segiempat, pentagon. Okay. Hexagon. Ni hexagon. 6 sisi. Allah. Lurusnya. Sekejap. Sekejap. Baru cantik. 6. 7. Heptagon. Bukan heptagon. Heptagon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepas tu? Pentagon. Pentagon 5. Hexagon. Heptagon. Octagon. Bukan otak kau. Okay. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, boleh? Okay, so setinggalkan kerja ni untuk korang yang atas ni. Itu je. 2, 3, 4, 5. Boleh? Boleh buat? Buatlah kat kertas lain ke apa ke. Tapi pastikan buat supaya korang faham apa yang saya dah ajar tadi kat atas. Sebab nanti korang nak guna juga. Cikgu suruh buat, korang boleh guna balik. Kalau hantar lagi bagus, tapi buat je, buat je. Kalau tiba-tiba bagi arahan hantar, saya nak tengok. Kan sekarang kan boleh WhatsApp je kan. Okay, boleh eh, korang buat je. Okay, so teacher, masuk teacher. Ada kawan kita dia demam, bukan iman.
Sekejap ya. Kita buka kerja teacher. Sebenarnya saya takkan buat online ya. Online ni sebab saya nak rekod je. Supaya korang boleh tengok sekali lagi. Okay. Tapi sebenarnya kebanyakannya saya akan ajar kat whiteboard lah. Patutnya. Cuma hari ni sebab saya nak guna buku teks. Okay. Nanti macam minggu depan saya akan bincangkan pada latihan. Mungkin saya akan suruh korang buat kat depan. Stand by ya. Okay. Lepas ni segalakkan kalau korang pergi kedai RM2 tapi dia dah tak RM2, RM2.30 kan. So beli marker pen. Beli marker pen masa tuition je bawa. Okey, maksudnya marker pen sendirilah. Kau tu bila saya suruh tulis jawapan tu bisa nanti sepadam sini sepadamlah. Okey. Tapi kau tak guna marker pen oranglah, kau guna marker pen sendiri. Okey. Boleh. Lalu kan pergi kedai RM2. Okay, se je dalam tu tak penting. Teacher nak masuk ke teacher? 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 Ya, yeah, ya. Yeah. Tak sempat dah ni. Tak apalah. Teacher terang je lah eh. Okey, selamat datang ke kelas tingkatan 2. Sekarang dah tingkatan 2 dah ni tau. Bukan tingkatan 1 kan? Betul se? Betul lah. Memang dah tingkatan 2 lah, dah 2. Ni dah belajar tingkatan 2. Nanti grup tuition tu kena tukar. Nanti tu. Sekarang saya tukar. Okey. Apa dia? Sekarang saya tukar. Form 2 lah. Sekarang tukar. Ha, bagus. Yelah, awal-awal ni mesti confuse sikit kan. Sebab kita dah sepatutnya pun memang dah form 2 dah. Okay. So, misi teacher untuk tahun ni adalah sekurang-kurangnya sebulan sekali mesti buat essay. Okay. Tapi teacher dah cakap dengan saya tadi untuk beberapa bulan yang pertama ni teacher tak nak buat dah paper 1. Maksudnya yang part 1, part 2, part 3 tu dah jemu. So teacher nak lebihkan buat karangan. Okay. And teacher target malam, kalau buat karangan malam ni kena siapkan. Sebab nanti kalau kelas Jumaat yang teacher bagi kerja pun kadang separuh, makin lama makin sikit orang hantar kerja. Kita kena buat denda kan sekarang? Orang yang tak hantar kerja boleh tak? Boleh. Kita kena fikirkan denda alaf baru ni. Denda yang denda BBNU. Yang sesuai dengan budak-budak ni. Tak main dah denda-denda rotan. Bukanlah nak rotan. Rotan je teacher, anak saya kau tak buat kerja. Teacher marah je lah. Dah tak jalan lah. Nanti teacher fikirkan satu idea. Okay. So untuk bahagian penulisannya, writing, ada part 1 dengan part 2. Okay. Dengar ni. Dengar teacher ulang banyak. Nak ulang lagi ni. Untuk beberapa bulan awal ni teacher nak fokus tak part 1 dengan part 2. So jangan mimpi nak harap teacher bagi kerja BI ABC. Tak ada dah. Teacher nak suruh buat karangan. Ni malam dah tak sempat dah ni, tak apa teacher terangkan je. So next class ke, next week ke, next 2 weeks ke, masa tu teacher bagi soalan, masa tu lah kena buat. Selagi tak siap tak boleh balik. Betul rasa? Betul. Pasal ayah dia orang. Nanti teacher cakap dalam group. Lepas tu nanti mulalah ada yang kena balik lambat, kena marah dalam kereta, padan lah muka. Nanti terus berhenti tuition ni. Dah berapa bulan dah sepanjang form 1 dah teacher bagi muka ni. Nanti hari Jumaat bersedia untuk sains. Ingat ya, form 2 punya sains ada banyak apa? 6 harkat teacher bagi. Lagi banyak daripada form 1. So tak boleh nak main-main. Bersedia tak ni?
Hello. Hello. Lidah kelu semua. Siap, kita nak ganas ni tahun ni. Tak nak bagi muka dah. Ha. Makin lama hari tu yang hujung-hujung makin sikit yang hantar kerja. Separuh pun tak sampai. Patutnya teacher akan masuk kelas hari ni tapi sebab anak saya tak sihat. Tapi dia kena masuk. So, nanti di kelas akan datang, korang nampak kita masuk lah. Okay. Okay, part 1 ni. Okay, contoh dia bagi soalan kat situ apa? Zik kat depan ke? Zik baca Zik. Hi Raymond. Your uncle? Zik ke Zaid? Zik ke Zaid? Zik kat depan kan? Zik, Zaid kan duduk belakang. Kita tahu kau kat depan. Ada kamera kot. Ni panggil pelan. Buat sikit. Uncle Dev. Uncle Dev. Oh. Oh lah. Tak sangat betul tu. Dah. 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 Okay. Untuk part 1 ni dia format ni sama macam part 1 paper part 1 apa writing paper SPM. Senang kata SPM dia ada 3 karangan. Karangan pertama dia sama macam ni sebiji. Percaya tak? Percaya tak? Hello. Saya Okay. Tips nak jawab soalan ni, kena fahamkan petikan yang apa bukan apa tu yang surat yang dibagi tu. Okay. Kena fahamkan betul-betul daripada siapa kepada siapa untuk apa. Sebab dia guna ayat simple je tapi kita boleh salah faham. So sekarang ni yang tulis surat ni adalah Uncle kan? Uncle tu hantar surat dekat Raymond. Okay. Uncle tu kata, dia kata dia berharap sangat Raymond suka hadiah hari jadi yang dia dah hantar. Dia ucapkan all the best. Minta maaf lah Uncle tak boleh datang hari jadi tu sebab dia tak sihat. Okay. So Uncle dia sekarang dah bagi dah bagi hadiah dan tak dapat datang hari jadi. Okay. Soalannya, your uncle has sent you a birthday gift together with a card. Hadiah tu sampai dengan card lah. Okay, baca message kita dah baca. In about 80 words, write a thank you note. Write a thank you note to your uncle and tell him about your birthday party. Okay, sekarang ni, Raymond dah buat party hari jadi belum? Kau baca dekat ayat tu, dah buat ke belum? Tak. Tak? Tak kan? Tak lagi. Okay. Tapi sebenarnya, ayat tak, dia tak, tak, dah, apa dia tak buat. Dia beritahu orang dia tak datang. So, apa dia? Dah, dia orang cakap dah. Dah. Dia orang cakap dah. Birthday party tu dah buat. Okay. Sebenarnya, tapi sebenarnya soalan ni dia macam double meaning se. Kalau dia belum buat pun boleh juga. Kalau dah buat pun boleh juga. Kalau belum buat jadi future tense lah. Tapi kalau dah buat ke jadi past tense. Okay. Memandangkan diorang dah jawab dah, makna kena jawab dalam past tense. Okay, ada dua benda nak kena cerita dalam thank you note tu. Thank you note tu, ucap terima kasih atas kad dengan hadiah. Lepas tu beritahu pasal jamuan tu.
Okay, mungkin boleh cerita, boleh ucap terima kasih atas hadiah apalah. Mesti dah tahu hadiah apa dapat kan? Bagi ucap terima kasih hadiah tu, katalah hadiah tu berguna untuk apa ke? Bagi tahu lah hadiah tu hadiah apa. Okay? Lepas tu cerita parti pasal jemaah jadi tu. Mungkin boleh cerita siapa yang datang, jemput berapa orang, makan apa, dapat hadiah banyak ke? Okay. So sebenarnya untuk part 1 ni dia senang sebab banyak idea boleh tulis sebab semua orang pun pernah buat parti hari jadi untuk diri sendiri dan juga pernah pergi ke parti hari jadi orang lain. Okay, lepas tu untuk part 1 dia kata 80 words. Okay, 80 words ni sikit ke banyak? Sikit. Lagi sikit daripada karangan skor rendah. Skor rendah 120, okay. A-level UPSR tu 120. Ini 80 bersamaan satu perenggan sahaja. Tak payah nak ayat penutup, nak ayat intro, tak payah. Dalam satu perenggan tu boleh tulis semua. Okay. Mula dengan hi Uncle Dave, bla bla bla. Okay. Macam mana nak tahu teacher? Dah cukup 80. Teacher bagi tips macam mana nak kira. Okay, katalah dah tulis nanti. Kan dah tulis. Ada tulis. Ish, Akif ni. 1 2 3 1 2 3 4 5. Katalah ada 5 ada 5 baris lah korang tulis. Korang kira 3 baris yang pertama tu. Kira berapa banyak perkataan dalam 3 baris pertama? Katalah kira-kira dapat 27. Lepas tu 27 tu bahagi 3 baris. Dapatkan purata satu baris tu berapa perkataan. Faham tak? Hello. Okey, yang saya kita orang tengok. Kalau kita ada karangan, katalah kita nak buat sampai 6 baris. Kan? 6 baris tu, 3 baris tu korang kira jumlah perkataan yang korang dah buat. Jumlah perkataan yang korang dah buat dalam 3 baris yang awal tu. Okey. Katalah korang buat apa yang korang buat 3 baris yang pertama tu korang buat contoh sebagai contoh 60 patah perkataan. Contoh. Tak logik 60. Ha? Tak logik kalau 3 baris 60. Banyak sangat eh? Paling banyak pun boleh 30. 30 lah. 30 3 baris tu 30. So bahagi 3 tu dapat 10 tol. So satu baris tu korang buat 10 ayat lah. Purata dia 10 ayat. 10 perkataan. 10 perkataan, sorry. 10 perkataan. Jadi ada kena buat berapa baris untuk korang dapat 80? 8. Faham tak? Tadi 3 baris korang dapat 30 perkataan, betul? Bahagi 3 dapat 10 perkataan untuk satu baris kan? So, satu baris 10 perkataan. Tapi syarat dia kena buat 80 patah perkataan. Jadi berapa baris? Jumlah berapa baris? 8 lah kan? Tadi korang dah buat berapa? 6 kan? Tinggal lagi? Tak, tadi korang dah buat 6 baris. Betul? Saya kata kira kita takat 3 baris yang pertama kira dapat 30 betul? Bahagi 3 jadi satu baris adalah 10 lah kan? Betul? So korang dah buat 6. Maksudnya 6 baris tu berapa patah perkataan lah? 60 lah kan? Kenapa susah sangat? Simple je. Simple je. Main orang tak minta PI ni. Korang, DI, kalau SPM, korang dapat C ataupun gagal, korang tak boleh belajar. Duduk rumah. Sekejap, faham tak yang jumlah perkataan tu? Tak, katalah 6 baris dah korang buat. Kira 3 baris. Korang kira perkataan ada 30. Contoh ada 30.
bahagilah 3 baris. Tu dapat 1 baris 10 perkataan, betul? Betul? Korang nak dapat berapa baris tadi? 3. Nak. Kan tu cakap tadi korang buat 6 baris. Kita kata kira 3 baris yang pertama. Berapa perkataan? Ada 30. Bahagi 3 dapat 10. Bermakna purata 1 baris korang buat 10 perkataan. Faham? Faham ke Zahid? Ha? Apa pasal dia juga? Ha. So, sekarang ada berapa perkataan korang buat tu pula? 60 lah kan? Sebab korang dah buat 6 baris tu. Jadi lagi berapa puluh perkataan korang kena buat? 20 bermakna berapa baris? 2. Tak faham. Ha. Ha betul. Sebab tu kata dah tadi kan saya kata dah sampai 6 baris. Maknanya tak cukup lagi, kena tambah lagi. Macam tu. Okey, kenapa teacher ajar dari sekarang nak kira tu? Sebab tulisan korang takkan berubah. So kalau korang sebenarnya anggaran katalah 10 tu, sebenarnya memang anggaran 10 juga. Maksudnya tiap kali karangan dah boleh set dah. Oh, sebaris ni. Teacher ada budak paling banyak eh. Satu baris tu 13. Maknanya tulisan dia memang kecil. Tapi tak nak lah. Kecil tu sebenarnya susah nak baca. Tulisan Haziq se. Siapa? Haziq Anwar. Dalam banyak-banyak teacher paling tak boleh lupa dia. Satu baris tu boleh sampai 15 tau. Perkataan. Banyak lah kecil kan. Nanti buat karangan macam tu lah. Macam tulisan aku banyak ni lah. Macam tak cukup ni 8 baris ke tulis lagi. Macam tu lah. Tu anggaran lah. Tulis tu. Tapi macam contoh tadi saya kata 6 kan kena tambah lagi 2. Tak boleh, tak boleh lah 2 teacher dapat 1.5 aje. Okey lah. 1.5. Janganlah 1.5 aje atau 1. Okey. So karangan ni hantar sebelum Jumaat pagi. Siapa yang tak sekolah minggu ni memang boleh buatlah esok pagi kan. Yang tak sekolah pun. Tiba-tiba sekolah. Yang tak sekolah eh, yang tak, yang bukan giliran minggu ni. Boleh buat pagi. Yang bersekolah, yang giliran sekolah boleh buat malam. Teacher tahu sebelum Jumaat pagi. Sebelum Jumaat pagi. Jumaat pagi ada kelas lain. Saya nak buat sains pula. So paling lambat sebelum 9 pagi lah dah hantar. Tak nak type, nak tulis kat kertas. 80 perkataan je, bukan 800. Jangan type ya. Tolong eh. Jangan type ya, tulis. Terpaksa buat masa tuition ataupun terpaksa mak bapak korang hantar buat kat sini. Jadi pastikan buat. Okay. 80 perkataan nak balas balik kepada uncle dia kan? Right. Thank you note to your uncle and tell him about your birthday party. Faham? Maksudnya tak dapat datang tadi, uncle kan? So ceritakan pasal birthday party apa korang buat. Birthday party, 80 perkataan. Tak kisahlah korang tulis lah. Bukalah ada kat sini tak pernah sambut ajar ni. Ceritalah apa yang korang buat masa saya jadi korang. Ceritalah ada belon. Masa saya umur 10 tahun, ada 10 belon. Kan? Masa umur saya sekarang korang, dah masa 14 kan? 14. 14 tahun, saya letak lilin yang saya beli lilin kat kedai RM2 yang sebesar tu saya susun 14 atas tip saya. Okay, jadi saya tiup sampai habis. So, tak ada apa kan, kecil pun boleh kan. Jadi 14 sebab tiuplah ke 14. So pastikan buat. Saya bukan cakap main-main ni. Kalau korang sengaja tak nak buat, korang harapkan sekolah saja yang nak buat, memang sekolah takkan buat. Sebab itulah sampai korang dah kumpul, DI korang percayalah teruk juga. Sebab tak buat kerja. Sebab yang banyak nanti kalau korang bandingkan dengan kerja sekolah, kat sini juga korang akan buat banyak. Okay. So tolong pastikan buat. Kalau tidak, next week
Saya akan gunakan masa untuk buat. So jangan main-main eh. Okay, so mungkin akan datang nanti masa cuti. Cuti bulan 3 nanti. Waktu BI yang Jumaat tu akan ada juga sesuruh datang sini. yang mana yang tak, maksudnya yang memang ada masa transport. Saya tahu ada yang masa transport nanti boleh duduk rumah. Yang maksudnya dia boleh online lah kat rumah. Tapi yang kena datang macam kan patutnya Jumaat pagi ada kelas kan. Tapi buat online kan. So waktu cuti saja saya akan buat juga. Untuk pastikan korang buat. Okay, so faham? So teacher cakap kena hantar BI sebelum pukul apa hari Jumaat? 9 pagi. So pastikan jangan sir yang tanya eh. So pastikan ada kerja BI. Okay, terima kasih semua. Bye.